Reaksi TMJ di atas kekalahan JDT kepada Ulsan Hyundai serta industri bola sepak Malaysia. Pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim, Tunku Ismail berkongsikan pendapat tentang kekalahan JDT ke atas Ulsan Hyundai tempoh hari dalam saingan Asia Champions League. Tunku Ismail tetap yakin JDT merupakan pasukan terbaik di rantau Asia Tenggara namun tetap bekerja keras untuk menyaingi kekuatan kelab-kelab dari Jepun dan Korea Selatan. Bercakap dari segi nilai komersial, infrastruktur dan juga kemudahan, saya rasa JDT adalah yang terbaik di Asia Tenggara. Bersaing dengan kuasa besar seperti Jepun, Korea dan Timur Tengah, saya rasa ia perlukan masa. Tahap kami belum di situ lagi. Hari itu ramai yang kecewa apabila JDT tewas kepada pasukan Korea. Saya pergi ke sana dengan hati yang terbuka. Saya percaya kami akan berjuang sehabis mungkin tetapi harapan saya tidak terlalu tinggi. Sasaran JDT juga adalah untuk kekal bersaing di ACL setiap tahun dan berada sebaris dengan barisan kelab gergasi Asia yang lain. Mengulas mengenai gaji yang dialami kebanyakan kelab-kelab di Liga Super, Tunku Ismail turut berkongsikan JDT turut merasai perkara tersebut walaupun mempunyai kolaborasi bersama syarikat antarabangsa, kadangkala Tunku Ismail terpaksa mengeluarkan duit poket sendiri untuk menampung perbelanjaan kelab. Untuk menjaga sesebuah kelab bola sepak bukannya mudah terutamanya di rantau Asia Tenggara seperti mana yang terjadi kepada Kedah, Sabah, Sarawak dan banyak lagi. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.